Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Gunung memiliki keindahan dan pesonanya tersendiri, terutama bagi para pecinta alam. Namun siapa sangka di balik keindahannya, tidak sedikit yang berasumsi bahwa gunung merupakan tempat paling angker dan penuh cerita mistis di dalamnya. Cerita-cerita mistis tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung, namun juga dari para pendaki yang melakukan pendakian. Berikut daftar gunung yang dianggap paling angker di Indonesia. 1. Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan tinggi mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk gunung aktif dan banyak dikunjungi oleh para pendaki setiap tahunnya. Ternyata Gunung Semeru menyimpan cerita-cerita misteri yang menjadikan gunung ini sebagai salah satu gunung paling angker di Indonesia. Mulai dari kawasan Arcopodo yang sering dijadikan tempat istirahat oleh para pendaki. Di tempat ini terdapat dua patung prajurit dari Kerajaan Majapahit yang dapat muncul atau hilang secara tiba-tiba. Larangan memancing ikan mas di Danau Ranukumbolo karena diyakini jika ikan tersebut merupakan jelmaan dari Dewi Penjaga Danau. Ada pula cerita munculnya sosok seorang Dewi yang mengenakan kebaya kuning bernama Dewi Ranukumbolo. 2. Gunung Kelud. Gunung paling angker berikutnya adalah Gunung Kelud yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk gunung aktif dan tercatat letusan terakhir terjadi pada tahun 2014. Gunung ini memiliki beragam cerita misteri yang cukup melegenda di kalangan pendaki dan masyarakat sekitar gunung. Seperti terdapat jalan misterius yang dapat membuat kendaraan bergerak sendiri, padahal jalan tersebut dalam kondisi datar dan mesin mati. Terdapat sebuah legenda yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar Gunung Kelud, yakni setiap bulan Suro dalam kalender Jawa, masyarakat melakukan ritual untuk menolak sumpah yang telah dibuat oleh Lembu Suro. Ritual ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widi. 3. Gunung Arjuna. Gunung Arjuna terletak di wilayah Kota Batu, Jawa Timur dengan tinggi mencapai 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung ini sudah lama dikenal sebagai tempat pemujaan sejak zaman Kerajaan Singosari hingga Kerajaan Majapahit. Tidak heran jika beragam cerita misteri datang dari gunung ini. Mulai dari dilarang mendaki gunung dengan orang berjumlah ganjil atau lebih baik, berjumlah genap. Terdapat cerita jika larangan tersebut dilanggar, terdapat makhluk lain yang akan menggenapkan jumlah pendaki. Pada Gunung Arjuna terdapat sebuah jalur bernama Alas Lali Jiwo. Di sini banyak ditemukan pohon-pohon cemara namun tidak terlalu rimbun. Akan tetapi bagi para pendaki yang memiliki niat buruk saat melewati jalur ini, maka mereka akan tersesat dan mendapat gangguan dari makhluk gaib. 4. Gunung Salak. Gunung Salak menjadi gunung yang cukup banyak didatangi oleh para pecinta alam karena memiliki jalur pendakian yang cukup menantang. Tidak hanya itu, Gunung Salak juga terkenal akan cerita-cerita misteri dan diyakini sebagai gunung suci oleh masyarakat Sunda. Konon gunung ini menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi. Gunung Salak dianggap sebagai gunung paling angker, mulai dari kawasan Kawah Ratu yang cukup banyak memakan korban jiwa akibat terhirup gas beracun. Warga setempat percaya jika arwah korban-korban yang meninggal masih bergentayangan dan menghantui para pengunjung. 5. Gunung Gede. Gunung Gede merupakan gunung yang berada di Jawa Barat. Ada beragam kisah misteri datang dari gunung ini. Terdapat sebuah padang savana yang luas bernama Alun-Alun Surya Kencana. Berada di ketinggian 2.759 meter di atas permukaan laut, konon tempat ini disakralkan, sebab menjadi lokasi Pangeran Surya Kencana untuk menyepi bersama keluarganya. Bahkan tempat ini juga menjadi lokasi persembunyian bagi Prabu Siliwangi ketika menghadapi kerajaan Islam. Tidak hanya itu, terdapat berbagai macam sosok hantu yang kerap mengganggu para pendaki, mulai dari kuntilanak, raksasa hitam, hantu penunggu gunung, dan lainnya. Terkadang hantu tersebut sering menyamar sebagai warga setempat. Itulah beberapa gunung paling angker di Indonesia. Bila mengetahui gunung angker lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.